Pengacara dan usahawan Nur Nilofa tampil menjelaskan isu berbangkit yang menyatakan dia tidak lagi bekerja sama dengan jenama batu kristal mewah dunia, Swarovski. Sebelum kita lanjutkan dengan penjelasan Nilofa, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menurut Nilofa, kontrak kerjasamanya bersama jenama itu telah pun tamat pada Disember 2020. Jelasnya lagi, meskipun kedua-duanya tidak lagi bekerjasama, mereka tetap mempunyai hubungan yang baik. Salam, kontrak saya dengan Swarovski berakhir pada Disember 2020, tetapi kami tetap mempunyai hubungan baik dan akan kekal seperti itu. Harap ini jelas, jelas Nilofa menerusi satu ucapan di Twitter. Sementara itu di Twitter, spekulasi tentang kontroversi Nilofa melanggar SOP yang menjadi punca kepada kolaborasi bersama jenama antarabangsa tersebut terhenti bertebaran sejak malam tadi. Sekadar info, Nilofa dilantik menjadi wanita berhijab pertama dunia yang menghiasi billboard jenama mewah Swarovski sejak 2017. Kolaborasi itu membawa wajah Nilofa ke beberapa negara seluruh dunia, termasuk Emirah Arab Bersatu dan Australia.